Oke okay guys, sesuai janji hari ini saya akan mempraktekkan cara buat rumah raci atau rumah raci ayam hutan atau raci ruak-ruak gantung ya. Nanti hasilnya kita buat akan menjadi seperti ini. Ini adalah rumah yang saya sebutkan rumah raci ya, ini atau yang sudah seperti ini enggak jadi ini yang untuk kemudian jam untuk raci ayam hutan. Jadi bahan-bahan yang kita perlukan sekarang adalah tenor, kancing ukuran saya gunakan ukuran 60, boleh 50, 60, 70, 80 boleh juga. Sama tenor yang kancing yang ukuran lebih besar, ukuran kalau mau tidak salah saya ukuran 300 ini lah, 150 atau 300, sepertinya 300. Sama satu lagi benang nilon. Untuk alatnya kita gunakan bahan pendukung, gunakan ini yang sudah kita pakukan jadi 4. Ini tujuannya untuk mengikat senar yang ukuran besarnya. Jadi pertama-tama yang perlu kita siapkan adalah perumah yang sudah dibulatkan seperti ini. Ini yang sudah jadi, nanti saya akan praktekkan menggunakan yang ini. Ini jadi pertama bahan yang kita perlukan, kita akan membuat perumahnya jadi seperti ini. Jadi saya sudah punya senar ini, panjangnya untuk ukuran biar kita dapat ukuran segini. Lima puluh lima senti. Kita perlukan senar sepanjang 4,5 meter, atau teman-teman boleh potong 5 meter. Ini senar ini kita lipat jadi 2, kita ambil bagian ujungnya, kemudian kita akan buat lilitannya. Teman-teman bisa perhatikan cara saya menggunakannya, memperadakannya ini. Ini masukkan ke sini, masukkan sekali dulu. Nah ini seperti ini sedikit saya dorong dulu. Ukuran yang kita buat sekarang ukurannya kira-kira segini, sebesar dari tengah. Nah ini kita ulirkan dulu. Ini kita angkat satu, jadi seperti ini. Ya. Yang satu sebelah sini, yang satunya ke belakang. Nah, kalau posisi seperti ini, yang satu ke depan, jadi yang satu ke depan, satunya ke belakang. Jadi saya tidak fokus untuk pembuatan ini, nanti cara pengikatnya saja. Nah, seperti ini. Sekarang untuk kita matikan dulu lilitannya atau buat seperti ini. Ini maksudnya saya buat ini adalah untuk kepalanya dulu. Jadi saya buat lilitan seperti ini biar tidak mengganggu saat penggunaannya nanti. Jadi seperti ini. Ini juga kita ambil dari sini ke atas, jadi ke atas tengah. Itu juga dengan sisi kirinya. Oke. Nah, udah kan sekarang posisi kita kan sudah jadi seperti ini. Posisi perumahnya. Nah, ini saya gelintir dari yang tadi pertama, saya gelintir dari sini sampai sini biar terkunci. Maksudnya biar terkunci, kalau kita lepas ini nggak apa-apa. Nah, jadi posisi senar yang ini, yang satu ke belakang, yang satu ke depannya, dari tengah-tengah ini. Nah, ya satu ke depan, satu belakang. Kalau seperti ini, satu ke kiri, satu ke kanan, satu sisi kanan. Nah sekarang kita buatnya yang keduanya. Nah ini kita gelintir dulu sekali seperti ini. Nah, seperti ini kita gelintir
Nah ini kita ambil, kita masukkan ke sini. Ini kita sesuaikan ukuran lubangnya. Kita kan kita mau butuh apa lebih, mungkin raciknya nanti yang di kita gunakan di sini lebih banyak, jadi kita besarkan lagi seperti ini. Yang ini yang belum tadi kita kunci lewat belakangnya. Seperti ini kita tekan tahan lewat depan, kalau belakang lewat depan kita masukkan ke sisi satu lagi. Sebenarnya saya udah lama bisa buat ini, cuma cara merakitnya yang belum bisa. Kebetulan baru ini saya udah mengerti, jadi saya akan berbagi ilmu sama sobat-sobat sini. Sekali lagi ini panjangnya saya potong 4,5 meter ya. Cuman kalau membuat potong aja dulu sepanjangnya 5 meter. Seperti ini. Ini waktu kita belum ikat sana kelihatannya memang belum sempurna, tidak rapi. Mungkin ini kelihatannya mungkin tidak bisa kita pakai, tapi nggak apa-apa. Teman-teman biarkan aja dulu bengkok apa mau ikutin, dia mau ikut arahnya dulu. Terserah. Ini udah ada 3 sisi. Jadi kalau urusan bengkok tidak rapi itu biarkan saja dulu, yang penting lubang ini jangan sampai seperti ini nanti ya. Yang ini yang sebelah sini terlalu besar, ini kecil gitu. Nah, jadi kita untuk lubang ini kita sesuaikan semua ukurannya sesuai dengan yang atas sama yang bawahnya, biar bisa menghasilkan perumah yang rapi nanti. Ya, udah ada 1, 2, udah 4 mata nih. Nah, kita buat sampai sini, sampai habis ke posisi seperti ini. Nanti kira-kira hasilnya ada berapa lubang nih? Saya itu 40 lubang. Saya punya 40 lubang ini. Jadi sekarang yang ini udah jadi kita buat. Nanti ini atasnya kita gelintir juga seperti ini. Saya buatnya gelintir, teman-teman enggak buat seperti ini juga enggak apa-apa. Bawahnya juga jadi ada kunci. Tujuannya saya buat ini biar ada penguncinya. Sekarang yang ini kita pasang. Ini lebar pakunya. Lebar pakunya kita sesuaikan dengan lebar ini. Saya buatnya 2 cm. Nah, sekarang kita akan buat ikat senar yang besar ini di paku yang udah kita sediakan.